saya Mariana. Jadi ya. Pecah juga lama-lama itu nih. Merry Christmas, geng. Hari ini 25 hari bulan. Jadi kami akan sambut Christmas, tapi bukan di tempat kami, geng. Di tempat mentua saya. Jadi pada pukul 10 pagi kami akan datang ke sana untuk sambut Christmas. Tapi pagi-pagi ini kami bergotong royong dulu untuk tutup, bersihkan bagian depan dan lubang-lubang bagian depan rumah abang saya ini. Kami tutup menggunakan batu-batu. Suap depannya digunakan untuk makan dan tempat tari-menari tetamu nanti. Adon, kurungoi pemandangan. Pergi dulu. Kodoh. Ita menang poiki mai. Mata apa, Mak? Menang poiki mai. Amu, ana bajan tai. Inilah aktiviti kami pagi sebelum kami pergi merayakan Christmas. Jadi anak-anak buah, saya punya semualah salah satu keluarga bekerja sama untuk bersihkan bagian ni. Nasi mami saya, geng. Kalau kami sentiasa nampak baju hijau, jangan heran, geng. Baju hijau dia ni kering dia pakai. Kering dia pakai. Dia cakap Selisa betul pakai baju hijau ni. Jadi kalau dia sentiasa kelihatan baju hijau, si mami saya lah itu, geng. Jadi ini saya punya kakak ipar dan saya punya kakak ini, geng. Tengah latihan untuk bertwist nanti. Katanya, mari kita latihan poco-poco di sini. Ini abang ipar saya, kalau kamu lihat dia sudah smart nih. Sebenarnya mereka juga ingin menyambut Christmas di gereja di sini. Tapi awal pagi dia punya tugasan, dia dia harus menyediakan itu tongges. Jadi awal pagi dia sudah bersiap, geng. Jadi walaupun dia sudah wangi-wangi itu, geng, dia tetap lihat lah. Tetap membantu kami menutupi lubang-lubang di sini. Oke, sekarang saya berada di tempat mentua saya di gereja di sini. Jadi kami menyambut Christmas di sini kali ini. T-I-N. Oh,
geng, saya tidak dapat buat rekaman panjang walaupun banyak juga activity sampai tiket berkat pun kami sudah tidak dapat menunggu, sedangkan kami dapat ada 5 tiket berkat, memang kami bertua juga lah. Jadi kami terpaksa balik sebab di tempat kami sudah dimulakan memotong sapi, potong-potong bawang. Sebab kalau besok pagi baru potong sapi apa semua memang sudah tidak sempat. Esok pagi kami akan memasak. Jadi yang untuk hari ini kami akan potong sapi, potong bawang. Buat apa yang patut sebab untuk esok sudah tidak banyak yang akan dibuat. Mundam di mana? Oke, sapi sudah siap dipotong. Jadi tinggal angkat dia punya isi, naik ke atas rumah. Sebab so, nanti mereka akan memotong daging sapi secara kecil-kecil. Nah, seperti ini tulang sapi. So, mau diambil, tidak ada yang terbuang. Kocoknya dia punya bulu-bulunya lah dengan darahnya kan, geng. Nah, ini kumpulan tukang kikis kulit sapi. Oke, cayo. Wow, itu dia. Hei, pencabut bulu. Pencabut, teman depan gitu, pencabut bulu. Wow, apa ini? Cabut ah? Minggir, cabut. Soki, atasu. Angu apa itu angu? Banyak, banyak bulu-bulunya angu. Nah, dia itu kau ini senang no? Nansak tu mana? Nah, nansak kan kenal. Oke, buruk. Kau sudah cara dia? Nah, ini lah buruk. Nah geng, si adik bungsu ketua tukang kikis bulu-bulu sapi nih geng. Baik jantung babalan bung Hudi noy. Hudi, jantung babalan. Mundam. Oke, bagian atas mereka memotong daging sapi secara kecil-kecilan. Bagian bawah mereka tengah mengikis kulit sapi. Hah? Yang 21 hari bulan. Nah, ini adalah tugasan saya, geng. Saya punya tugasan memasak nasi untuk kami sediakan kepada yang memotong ayam, membantu kami memotong sapi, memotong bawang, semua untuk dimakan nanti. Jadi, tugas saya untuk memasak nasi kali ini. Nasak tinggal. Guys, mereka ini sedang memotong, tapi ada bursi di depan tuh. I jantung bebadannya guys, sampai ke bursi. Oke sih. Semua. Di bagian bawah pula mereka tengah merebus tulang, kulit, macam-macam lagi lah mereka merebus sedia. Supaya nanti esok-esokan harinya tinggal masak saja, tidak lama, tidak memakan masa lama masak. Oke geng, di hadapan rumah kami juga ada buat majelis untuk memperingati kuburan bapak mereka. Jadi untuk kita sebagai jiran harus menghormati. Jadi kami pun datang di sini, kami makan, kami tinggalkan kerja dulu di rumah sekejap, sebentar saja. Kami datang di sini untuk menghormati jiran kita. Jadi ini adalah saya punya abang ipar. Sempat juga dia nyanyi satu lagu, geng. Oke, lanjut. Baik.
Kami ke majelis jiran sebelah, kami sambung lagi emong goreng ayam. Oh, nampak abang saya bagian tepi yang pakai baju biru, dia tengah memasak rumput-rumput, geng. Kamu tahu ke apa itu rumput-rumput? Rumput-rumput itu adalah babat. Kami panggil rumput-rumput, so berasa dia macam rumput, geng. Jalan ya. Mari kita ke atas untuk melihat mereka tengah buat latihan Jamila. Jadi mereka tahu kami dapat buat persembahan nanti. Oke, tunggu video untuk keesokan harinya. Tiba masanya majlis untuk menghormati kuburan bapak saya.